Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aksesoris-aksesoris yang ada di baju adat Melayu Riau. Yang pertama, umpan panjang yang berlambang kubis salam tak balang. Yang terbuat dari kain khas Melayu yaitu kain tenun dan benang katun. Cara pemakaian tanjak ini yang kedua adalah aksesoris yang berupa songket. Cara memakai songket adalah melipatkan kain bagian atas songket hingga ketinggian yang ditentukan. Yang kedua yaitu kain sebelah kiri. Wow. Berupa kain panjang.